Halo semuanya, jumpa lagi bersama dengan Irna. Jadi video saya kali ini itu tentang yuk kita jalan-jalan di kota Amsterdam, ibu kotanya negara Belanda. Dan seperti kalian lihat saat ini saya berada di Amsterdam. Dan kalau ada yang baru di sini, selamat datang. Nama saya Irna, saya orang Indonesia yang tinggal di negara Belanda. Dan kuharap kalian semua menikmati video saya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya, kasih jempol yang manis, komen. Dan terima kasih juga buat kalian semua yang sudah mendukung video saya. Dan kita berjumpa lagi di video saya berikutnya. Dan ayo kita jalan-jalan. Yuk. Jadi teman-teman, yuk kita mau ikut tour keliling-keliling kota Amsterdam. Ayo lihat nih, 1 jam itu 10 euro. Ayo. Danke wel menir. Ayo. Tapi kali ini teman-teman, aku nggak sendirian, aku bersama suami dan anakku gitu loh. Ayo ke bawah. Jadi kita beli tiket dulu ya. Banyak orang mau ikut tour boat gitu loh. Jadi teman-teman, kita beli dulu tiket ya. 1 jam itu untuk orang dewasa 10 euro dan untuk anak-anak 4 sampai 12 tahun 9 euro. Let's go. Jadi yuk teman-teman, ikut aku untuk keliling kota Amsterdam saat ini. Jadi ya seperti ini, ayo. Thank you. Well. Hi. Jadi teman-teman, saat ini aku sedang dalam kapal ya ini ya, boat yang modelnya itu kayak kapal yang kecil-kecil untuk mengelilingi kota Amsterdam saat ini. Lihat nih. Jadi ayo teman-teman ikut aku ya, kita mau keliling gitu loh. Keliling kota Amsterdam, cuaca yang saat ini bagus. Van deze rondvaartboot van rederij Kooi. Tijdens deze vaart kunt u uitleg beluisteren van de belangrijkste punten. Sudah mau berangkat. Ladies and gentlemen, shipping company Kooi wishes you a warm welcome aboard. Nicolaaskerk genoemd. De kerk is vernoemd naar de patroonheilige van Amsterdam, Sint Nicolaas. Papa, de kerk zet zich vooral in voor de zwakken en uit de zaal. Amsterdam kämpfte mit einer großen Wohnungsnot. Aus diesem Grund zogen viele Bewohner notgedrungen in ein Hausboot, von dem wir hier einige sehen. Heute verhält es sich etwas anders. Hausboote sind gegenwärtig sehr beliebt. Alle Hausboote besitzen einen Gas-, Wasser- und Elektrizitätsanschluss. Lihat tuh teman-teman, rumah-rumah. Ih, ada ini bebek. Rumah-rumah yang terbuat dari perahu-perahu gitu loh. Jadi seperti ini teman-teman Amsterdam. Dan seperti kalian ketahui, kalau tinggal di boat kayak gini, di perahu atau kapal ya, ini boat. Kayaknya ini nggak ada belastingnya, nggak ada itu membayar pajak kepada pemerintah, karena mereka tinggal di atas kapal yang modelnya itu gaya rumah ya, seperti ini teman-teman. Bagus ya. Gak usah kamu mau bayar itu loh belasting pajak kepada pemerintah. Jadi itu bedanya teman-teman tinggal di atas air, beda dengan kita yang tinggal di apa ya, di rumah bayar belasting terus. Bagus ya, bagus. Ini aku lagi di depan loh, barengan dengan kaptennya. Hey.
Dan warna air di Belanda ya seperti ini teman-teman. Die Gracht, durch die wir jetzt fahren, heißt Audeschans. Auch sie ist eine alte Verteidigungsgracht der Stadt. Auf der rechten Seite befand sich früher die Stadtmauer. Auf der linken Seite sind wir in den Südindischen Parkhaus. Auf der linken Seite sehen Sie die Speicherhäuser aus dem 17. Jahrhundert. Viele Speicherhäuser wurden im Laufe der Zeit. Jadi banyak orang tinggal di diese, ja, di rumah seperti ini. Di atas kapal ya, kapal kecil. Boat gitu loh. Jadi banyak orang duduk di teras ya tuh. Masuk lagi di terowongan. Ini di bawah jembatan. Ini gelap. Itu pasar-pasar teman-teman. Suami dan anakku lagi duduk di situ. En dames en heren, we gaan even snel een rondje maken hier voor de dansende huisjes. Er staat niet veel op dit apparaat, maar wel even leuk om te zien. De meeste huizen zijn op houten palen gebouwd in het centrum van Amsterdam. Vanwege de drassige grond hier. Anders zouden ze wegstaan er een paar eentje. We varen hier op de rivier de Amstel. De Amstel was ooit een van de rivieren die uitkwam op de zee.
Jadi karena cuaca saat ini begitu baik, teman-teman, lihat nih banyak orang. Banyak orang lagi menikmati di boat. Es steht St. Louis und in der Halle, in der wir auch als Elefanten stehen. Jadi satu apartemen ini, teman-teman, itu mahalnya luar biasa. Oh, Amsterdam, Amsterdam. Banyak orang lagi duduk di teras, teman-teman, sambil menikmati makan minum ya. Dan bagian cuaca saat ini begitu baik, teman-teman. Ada yang baca buku, ada yang makan minum, ngobrol, dan lain sebagainya. Ini rumah boat gitu loh. Sepeda ada di mana-mana, teman-teman. Jadi kalau tinggal di apartemen kayak gini, itu kan nggak ada gardennya. Jadi mereka biasanya itu keluar, duduk di teras atau di depan apartemen tersebut. Apartemen-apartemen kayak gini itu mahalnya luar biasa. One of the 60 former sea locks in Amsterdam. Wir fahren zur Haarlemmer Schleus, eine der 16 ehemaligen.
it's a building with all kind of restaurants, rotating restaurant at the top, under the platform. Discos, offices, and there are swings on the top. You can swing over the edge if you want, and if you dare. The black things are sticking out over there are swings. Ini Chinese restaurant, teman-teman. Bagus ya. Jumbo hat übrigens 5000 Sitzplätze. Unser Sea Palace nur 700. Jadi teman-teman, akhirnya sudah selesai. Kini saatnya buat kami mau turun dari kapal atau perahu tersebut. Mau cari makan. Ayo, ayo, let's go guys, finalize. Finish, time to go outside, oke? Okay? Ayo, ayo, let's go. Thank you all from the whole of the dams and any else in the boat and half. Mind your heads when you leave the boat and watch your step. Thank you very much, bye-bye. Thank you very much, bye-bye. Thank you all. Nice to meet you. Ya dia. Ya dia. Itu ta. Finally guys. Bagus toh. Keliling-keliling kota Amsterdam. Pokoknya harus diam, jangan bergerak, sedikit aja bergerak, nanti mereka kaget loh. Oh, my God.
berani menangis, teman-teman. Teman-teman, saat ini kami sudah menemukan restoran yang akan kami makan siang gitu loh. Ini nama restoran tersebut, Steakhouse. Suami dan aku lagi melihat menu apa saja yang akan kami pilih saat ini. Jadi ya, ini teman-teman, Amsterdam. Jadi di bagian ini semua khusus untuk makan restoran gitu. Jadi bisa pilih makanan apa saja yang akan kalian makan di tempat tersebut. Jadi saat ini kami duduk di teras. Teras-teras di sini itu begitu kecil-kecil. Maklumlah Amsterdam. Jadi saatnya teman-teman aku mau memilih makan siang apa yang akan saya makan buat hari ini. Oke? Welche Ton? Nee, noch nicht. Das ist terus. Jadi teman-teman, saat ini kami sudah memesan minuman yang segar. Dan apa yang saya pesan saat ini cuma es teh saja yang dingin. Karena kebetulan cuaca saat ini begitu panas. Jadi alangkah enaknya itu minum yang dingin-dingin gitu loh. Dan suamiku bir, anakku Fanta. Hey Jojo, don't you look? Prost teman-teman, selamat minum. Ja, die woont in zo'n grachtenpand. Oh, enak. Jadi teman-teman, lihat nih makan siang kami. Dan saya memesannya itu pasta dengan ikan salmon yang segar. Kelihatannya begitu enak-enak, leker-leker, lesat-lesat. Dan anakku memesan hamburger sama kentang goreng. Juga kelihatannya begitu enak-enak, lesat-lesat. Selamat makan, enjoy your meal. Es makelek. Lekker skat? Oh, nog niet geproof. Enak. Jadi teman-teman, ini makan siang suamiku, Kanaloli. Kelihatannya begitu enak-enak, leker-leker. Es makelek skat. Dankjewel. Wordt in de oven klaargemaakt. Jadi sudah mau makan. Aduh teman-teman, pastanya itu enaknya luar biasa, begitu lezat, enak, very very delicious guys, this pasta, you know, so lekker, oh my goodness. Dan barusan aku menaruhnya keju di atas pasta tersebut, teman-teman. Menambah kenikmatan, kelezatan pasta tersebut, oke? Dirasa pakai keju gitu loh. Yuk, rasa dulu. Enak. Jadi, teman-teman, ini kan saya buat hari ini. Jadi teman-teman, ini sentrum.
Amsterdam. Dari ujung-ujung sana sampai ujung-ujung sana itu sentrum. Semuanya itu mall. Jadi dia seperti ini, mall Amsterdam. Jadi kami sekedar jalan-jalan di mall saja, teman-teman. Dan suamiku barusan membeli cipatu di Nelson, itulah. Jadi terus teman-teman, itu Mall Amsterdam. Mau jalan sini bisa, jalan sebelah sana bisa, dan terus. Oke. Jadi teman-teman, saat ini aku di dalam Nike Store, Nike shopping gitu loh. Mereka menjual begitu banyak sepatu, baju-baju. Masih di atas, ada 3 lantai ini ya. Anakku membeli sepatu yang baru, yang dari Nike. Cek-cek harganya sepatu dari Nike. Ya, modelnya kayak gini. Ini harganya 150 euro. Ini sedikit murah, 119, 120. Even kijken. langzaam de leven. Oh, bijna. Mooi, hè? Nou. Punya Blay? Iya. Oke, okay, escort. Koma. Voy a dejar la casa. Betal. Jadi saatnya mau bayar. Let's go. Jadi ini di lantai bawah benar. Kita naik ke lantai 1 dan masih ada lantai yang berikutnya di atas, teman-teman. Jadi ini lantai 1, lantai 0 dan lantai 2 di atas. Yuk, kita naik ke atas lagi.